Kebakaran lahan gambut Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus meluas. Badan Penanggulangan Daerah Ogan Ilir mencatat, luas lahan yang terbakar saat ini sudah mencapai 91 hektar dengan 38 titik api. Sebagian besar titik api berada di Kecamatan Indralaya Utara dan Pemulutan yang dalam waktu 2 hari ini menghanguskan 20 hektar lahan. Sulitnya menjangkau lokasi titik api dan sulitnya sumber air menjadi kendala pemadaman, sehingga diperlukan pemadaman dari udara dengan waterbombing. Tim pemadam gabungan saat ini terus berupaya agar api tidak mendekat ke permukiman warga.